Umur berapa kamu? Umur 10. 10, kelas berapa? Kelas 4. Sudah sunat belum? Sudah. Aba-aba, di sopo di sini. Assalamualaikum. Rene, Rene. Gak, kuplukmu mana kuplukmu? Di ini, dipakai. Kuplukmu mana? Gegowo. Gegowo? Oh, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur? Iya. Yeah. Oh, memang kayak gitu ngomongnya ya? Oh, iya, iya, iya. Ya udah, yuk. Wali Songo. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri. Takok dhisik kenalan. Namamu siapa? Albi. Hah? Albi. Albi. Iya. Oh, namamu Albi. Iya. Masya Allah. Kamu tahu nama arti namamu apa? Enggak. Iya, iya. Ya sudah wes, mudun. Ya, wes mudun. Sangu ne. Hah? Sangu. Sangu. Ada beberapa pertanyaan, engko nang isok kabeh, kalau bisa semua tak tambahi. Nama panjangmu siapa? Muhammad Albi Putra Dinata. Muhammad Albi Putra Dinata. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Yang pertama, bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Zikir sebanyak-banyaknya. Oh, tepuk tangan. Hadap sana, Le. Hadap sana, ceket aku lo lihat ini. Yang kedua, apa itu yang kedua? Yang ketiga, teruskan ini. Kaping telu as. Saya, bom, bom. Ayo. Iku sanggul AWP itu tur alamat bocah. Ayo, alamat bocah. Enggol tadi cucu. Hei, jujur, kok cucur? Eh, jujur. Erat orang Sekarang yuk baca surat At-Takatsur. Al-Kausar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kulu. Kul ya ayyuhal ka. Kausar fasolli li rabbika warham inna sadiyata walabut. Warham. Cek cek. Ibu-ibu sing rumangsa awake bapuk atau gembrot atau lemu atau gemoy kak. Bukan, maksudnya nek gemoy iku terlalu api, ora usah gemoy, lemu. Gembrot. Usna. Mama. Niki. Sedoyo tenang, monggo cari tempat duduk yang penak ye. Awas kamerae mas. Assalamualaikum. Nyakong, nyakong. Nggih, sabar nggih. Ada yang berdiri karena memang bawahnya basah. Nggih. Basah. Nggih, sabar nggih.
Sebelah kiri yang bisa duduk, duduk nggih. Bahasa Tegalnya duduk apa? Yang bisa jagong? Jagong. Lah iya jagong. Walah jagong. Yang bisa jagong, jagong. Yang gak bisa jagong, mboten op. Yang ngaduk? Tidak apa-apa ngaduk, tapi tolong juga dipikirkan yang belakang gitu nggih. Jadi kalau engkau di depan keplok-keplok opo? Jadi kalau jenengan di depan, cek-cek. Volumenya malih, enggak apa-apa biar banter. Malih itu lagi. Tapi ojo banter-banter, temen. Sampun nggih? Semuanya, apapun hambatannya, mau hujan, panas, bagaimanapun keadaannya, tetap niat ngaji. Ngoten nggih? Sebenarnya adanya diriku di atas panggung ini hanyalah sebagai tambah-tambahan saja, hanyalah sebagai nambah-nambahi tok. Mek nambah-nambahi tok soal semua tadi ilmu-ilmu yang jenengan dapatkan ketika ngaji, kula pirengaken, saya dengarkan tadi sudah dapat sedaya nggih? Nggih. Jadi saya di sini cuma tambah-tambahan saja begini. Biar jenengan ngajinya enak dan fokus kepada saya, jenengan tidak perlu mengvideo kula dari awal hingga akhir. Karena apa? Masalah video mengvideo sudah ada petugasnya piyambak, jenengan tidak usah repot-repot nggih. Karena begini, kalau semuanya ngangkat HP, nanti yang belakang ketutupan HP-mu. Ayo, nggih napa mboten? Dan mumpung kula di sini, aku ingin berbicara denganmu bukan dengan HP-mu. Ngoten nggih? Ha, monggo saya beri waktu jenengan untuk mengfoto saya. Gak apa-apa, mboten napa-napa. Jagong, jagong. Mangkane ta jagong. Jagong ngobrol. Sekedap, dengarkan kula nggih. Saya beri waktu jenengan untuk mengfoto atau mau video saya. Buat jenengan damel status. Nah, tujuannya jenengan kan ikut toh? Nggih, ben koyok yok yok o. Tahu koyok yok yok o? Yok yok o itu biar gaya. Biar gaya. Alhamdulillah ngaji bareng neng Umi Laila. Alah preketek. Ya, jadi saya kasih waktu tapi nanti semuanya fokus ke saya ngoten nggih. Janji? Yo, cepetan. Ayo kene dhisik. Cepetan nggih. Jangan rame, jangan rame. Ayo foto cepetan. Sudah. Apa? Oh, Mike. Ya, sudah ya. Sudah. Monggo yang kanan jalan, kanan jalan astagfirullahaladzim. Kanan panggung, jangan cerek-cerek ya. Karena suaranya jenengan itu ke telinga saya langsung. Jadi kalau jenengan cerek-cerek, mangke kula ndak bisa konsentrasi. Ngoten nggih? Ah, sudah ngefotonya? Sudah belum? Sudah. Sambon. Sudah.
kurang ketok. Ngapunten nggih. Di sini enggak ada orang cantik kayak aku ta. Sudah belum? Oh, belum. Cepetan. Ayo cepetan iki ora mulai. Ayo, wis po urung? Wis nggih. Wis po urung? Sampun nggih. Sudah nggih. Halo. Jadi tujuan jenengan kesini mau ngaji apa bikin status? Nggih, mau dua-duanya enggak apa-apa. Mau bikin status enggak apa-apa. Mau ngaji enggak apa-apa. Meskipun jenengan berangkat dari rumah niate bikin status enggak apa-apa. Ngoten nggih? Tidak apa-apa, tetap ada efek baiknya. Jangan jadi ngeten Bu, kalau ada orang sekarang kan lagi rame konten-konten yang komenan-komenannya kekajian cuman pengen bikin status enggak apa-apa. Jenengan kalau diilokkan, di apa sih diilokkan itu ya Allah. Kalau di komen orang datang ke majelisan cuman bikin status enggak apa-apa. Sing penting datang ke majelisan, ngoten nggih? Sing penting datang pengajian. Engko nanti kalau jenengan sudah terbiasa ikut pengajian, terbiasa ikut-ikut majelisan-majelisan, suwe-suwe lama-lama lali, lupa. Awal memang cari konten, awal memang cari status nggih toh? Sudah tahu aku model-modelmu ini. Pengen bikin status nggih, enggak apa-apa. Jadi yang penting ada baiknya. Monggo tenang dulu semuanya. Sudah tenang belum? Ya, biar suaraku tidak kalah nggih. Ayo. Niku kotaan buat apa? Infak. Yeah, gini. Jangan itu kotak buat apa, Mas? Niku kotak damel napa? Kotak damel. Mangke ngentosi kula pamandu mawon nggih. Enggak kok dijaluki. Ora, masih lo ngomong makin nek mboten nggih mboten napa-napa. Ngusan jang ngoten kok. Ketara wong medit-medit iki. Ayo monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, fotonya sudah dapat? Videonya sudah dapat? Jawab salamku nggih. Jadi gini, kalau saya ngisi pengajian apa ora katon? Hah? Ora katon? Ngene. Jadi kula ngomong kudu ngene. Jadi begini. Video sudah dapat, foto sudah dapat, kula suwun semuanya jawab salam nggih. Kula minta waktu sebentar saja untuk fokus kepadaku, sebentar saja. Ngoten nggih? Semuanya fokus tengene kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik bemo ketemu kenek. Muni cakep yuk. Naik bemo ketemu kenek. Wis keduman senek. Urung. Ikan hiu ikan lohan. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kula takdimi, kula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika, ingkang kula hormati Al Habib Sultan Badar Al Habsyi. Ingkang kula hormati Ibu Nyai Saflah, ingkang kula hormati Ustaz Wifakul Azmi, ingkang kula hormati Ustaz Khatibul Umam, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Khumaidi, Ustaz Waryono, Ustaz Hilal Mas'ud, Ustaz Khairul Anas, Ustaz Mas Roni Abdullah, ingkang kula hormati Ibu Camat ingkang sak menika tumut hadir, niki Ibu Camatipun nggih? Halo. Apakah kau kenal dengan ibu camatmu? Kulo perkenalkan niki ibu camat Talang. Saya perkenalkan kulo Umi Laila dari. Ingkang kaulo hormati Bapak Kapolsek Talang, ingkang kaulo hormati, ingkang kaulo hormati Koramil Kecamatan Talang. Ini memang desanya namanya Talang ya. Oh, Kecamatan Talang, desa? Oh, pasangan. Jadi ini namanya desa pasangan. Berarti bukan tempatku di sini. Karena aku tidak punya pasangan. Kasihan Delo. Pertama yang paling utama alhamdulillah kita bisa bertemu, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ki sehat sedoyo nggih. Jadi saya kalau ngaji di Tegal itu memang kalau ngomong itu harus saya paksa kasar. Karena apa? Ternyata setelah saya tanya dengan teman-teman saya yang asli Tegal, orang Tegal itu lebih paham bahasa Surabaya yang kasar. Nggih. Jadi aduh kamera elokur. Saya itu agak ngeri nek delok kamera pemane kameraku dandan iku rada ndredeg. Karena ngapunten seperti yang kita tahu kamera itu enggak murah nggih Bu nggih. Ayo kamera iki enggak murah yo Mas yo. Jadi kula ngapunten kalau ada orang-orang yang bukan asli Tegal tapi kalau tahu ketika kula ngomong kasar, kula tidak berniat ngomong kasar, hanya saja biar njenengan paham basane kula. Ngoten nggih? Karena basa Tegal itu agak ngapak. Nah, lah kula mboten saged basa ngapak. Kula semerap basa ngapak iku mek nyong. Iya, kayak kue. Iya, memang nadanya itu harus seperti itu, nggih. Aja kayak kue. Puji syukur, alhamdulillah, yang insya Allah semuanya sehat walafiat, ya Bu, nggih. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Monggo kita buka acara pada malam sore hari iya sore hari ini dengan bacaan solawat. Seperti biasa solawat ini kula tidak usah diiringi, tidak usah ditabui, tidak usah ditutui. Khusus solawat ini biarlah cuman ada dua suara, suarane kula kalih suarane jamaah. Ngoten nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah,
Salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal ومن هم ومنهم ما بأهل البلد رياء الله مغا على صلاتullah على ياسين اللهم صل على محمد mungkin-mungkin barokah wawasan solawat sing sakit-sakit paringi sehat sing sehat nggih tambah sehat. Mugi-mugi sing kudanan tetep diparingi sehat awake kabeh. Sing rekoso, sing angsal udan. Enggak apa-apa. Mboten apa-apa. Operator volume mikulo nambah malih nggih. Biar enggak kalah kali suarane udan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo cari tempat yang aman dulu, jangan hujan-hujan. Mboten usah hujan-hujan, meskipun tidak kelihatan diriku tidak apa-apa. Jenengan kan yang penting dengar suaraku. Jangan hujan-hujan nanti sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan sampai menyalahkan hujan. Jangan sampai mengeluh dengan keadaan. Ngoten nggih? Meskipun hujan, panas, badai, apapun itu, ojo sampai nyalahno Gusti Allah. Hujan itu sudah takdir, Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sedoyo tetap tenang, ngoten nggih? Jujur mawon saya tetap bahagia meskipun kondisinya hujan, meskipun kondisinya jenengan basah-basah, tapi sedoyo insya Allah tetap semangat kabeh, ngoten nggih? Apalagi sing hadir tetap di sini, niki tetap lanjut mboten? Basah-basah mboten apa-apa? Aman? Melihat semangatnya jenengan niki luar biasa. Niki saya masih bertanya-tanya, kira-kira wong-wong sing kumpul nang kene kabeh iki urip apa mati? Urip? Aman nggih? Urip? Ha, nek urip berarti nyauti omongane kula. Saged? Semangat? Aman? Saya yakin sing hadir nang gone kene urip kabeh. Kok amin? Ya jan urip kabeh. Nek mati ya gak iso kumpul nang kene. Kenapa kula bilang urip? Karena kadang ada orang itu masih hidup tapi sejatinya dia telah mati.
ada orang itu sejatinya sudah mati, walaupun badannya tetap hidup. Banyak orang itu badannya sehat, tapi atine sakit. Banyak orang sejatinya sudah mati, tapi jasadnya hidup. Apa yang mati? Hati. Apa sing mati? Apa sing mati? Awake urip tapi atine mati. Ojo matek ya. Mati. Awake urip tapi atine. Maksud dari ati yang mati itu bagaimana? Tolong. Jadi oh, tadi ngoten nggih, tadi nek gak udan rene kabeh. Engko nek udan rono maneh. Gak apa-apa, semangat nggih. Banyak orang itu awake sehat tapi atine mati. Kalau kita telaah sebelum Rasulullah menjalankan perjalanan Isra Mi'raj, sebelum Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hatinya Rasulullah itu didedel. Boso Tegal itu apa didedel? Bedel. Beleh. Hatinya Rasulullah dibeleh, dibersihkan, disesar, dibersihkan. Apa karena hati Rasulullah kotor? Bukan. Apa karena hati Rasulullah perlu dicuci? Bukan. Ini sebagai isyarah. Isyarah umatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah didedel, pernah dibedel 3 kali. Yang pertama ketika di dalam gendongan, yang kedua ketika berumur 2 tahun, yang ketiga ketika Rasulullah mau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Niku nggih, HP ini sakno sing buri ku, ora katon. Gak apa-apa nggih Bu nggih. Yang penting dengar suara kula nggih. Apa Rasulullah hatinya dibedel? Karena Rasulullah itu hatinya kotor, mboten. Ini sebagai isyarah bahwa setiap kita mau melakukan sesuatu itu dimulai dari hati. Ketika jenengan mau melakukan sesuatu, yang pertama ditata apa? Hati. Hati nomor siji. Ternyata yang dinilai kali Gusti Allah bukan rupamu, bukan wajahmu, tapi hatimu. Coba jenengan bisa enggak nyautimu gitu bisa? Allah ternyata tidak melihat rupa, badan, gaya, tapi hati. Kalau mata saya itu mataku, kalau mata kamu itu. Yang dilihat adalah hatinya. Saya minta tolong, jenengan jawab yang jujur nggih, kalau saya tanya nggih. Jawab yang jujur, kalau enggak ngerti bilang enggak ngerti, kalau enggak paham bilang enggak paham, jangan takut untuk bilang enggak paham, ngoten nggih. Kira-kira jenengan sudah paham apa belum tentang hati yang mati? Kalau sudah saya enggak jelaskan lagi. Belum. Berarti ki ngajine suwe. Sampai jam? Sampai maghrib? Maghrib ya? Nah, oke. Okay. Teman ini sampai maghrib, nggih? Nggih. Ternyata Allah itu yang dilihat hatinya, hatimu. Tapi kalau hati sudah mati, hatinya tidak bisa bergerak. Orang itu, saya pernah bilang bahwa ciri-ciri orang hidup itu masih bergerak. Ciri-ciri wong urip iku tasik obah. Tahu obah? Obah itu goyah. Goyah. Oh iya. Ciri-ciri wong sik urip iku tasik. Oh iya. Bener? Kalau dia enggak oyet, berarti sudah. Ciri-ciri wong sik urip iku sik. Bahkan orang lumpuh pun itu meripate sik. Oh iya. Leres nggih? Tanda hati yang mati itu sudah tidak bisa bergerak. Contoh, ketika pagi-pagi
jenengan masjid, masjidnya pun ini nggih. Oh, niki musala. Ah, niki musala nggih. Contoh, orang yang hatinya hidup. Musala ketika pagi-pagi sola-sola. Tahu sola-sola? Sola-sola itu sebelum adzan. Bukan, nek pujian kan setelah adzan, nek sebelum adzan namine? Nah, tarhim. Kulo nginum riyen nggih. Jadi kalau ngapunten, kalau saya ngaji di Tegal, itu tenaga yang dikeluarkan itu agak banyak. Karena orang Tegal itu hiperaktif. Apalagi wong Talang ora iso meneng. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin. Jenengan mandi. Oh, mandi, setelah itu siap-siap berangkat ke masjid. Berarti itu hatinya urip. Hatine urip apa mati? Ono uang, ada orang, ono uang, kok wayahe adzan jam 4.20. As-salatu khairum minan naum. Lah kok kerungu gitu, kerungu, tau kerungu? Dengar itu, kok malah kikuk-kikuk? Menggok, nggih, lenggak, kan sudah enggak hujan. Nggih, duduk. Duduk aja. Oh, basah. Nggih. Ngeten Bu, jadi jenengan kalau berdiri HP-nya jangan tinggi-tinggi, seakan yang belakang. Nggih. Ngoten nggih. Nah, itu. Itu kasihan itu, yang belakang itu congornya sampai bukan lambenya yang belakang itu sampai gini. Iya, maksudnya saya kan biasanya kalau pengajian hadap depan. Kenapa saya sering hadap sana? Karena yang belakang itu kayak tahu ikan kalau mengo. Baru pertama kali saya naik panggung, kaki baru menginjakkan kanggung, jamaah belakang muncul no botol. Ayo, lunggu. Makanya kulo sering adep ke sini karena yang belakang tidak kelihatan kulo. Ngoten nggih? Sudah kelihatan nggih? Mbah monggo lenggah mawon. Becek. Becek. Yo sabar. Nggih, sabar nggih. Nggih pun enggak apa-apa nggih, Bu nggih. Enggak apa-apa, kulo tetap noleh mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayahe adzan subuh kok tambah kikuk-kikuk, berarti atine urip apa mati? Ati mati niku sing nyok napa sih? Hati yang mati itu bagaimana sih? Ternyata hati yang mati iku hati yang ora urip. Atine ora urip sebab mati. Mati sebab ora urip. Ora urip sebab mati sebab ora urip. Nyaut yang belakang. Ayo, mati sebab ora urip. Nek mati berarti ora urip. Mati sebab ora urip. Ora urip le. Mati sebab ora urip sebab mati sebab gak popo ben padha edane. Hatinya mati berarti hatinya tidak bisa bergerak. Ketika mendengarkan apapun hatinya tidak bergerak. Ngapunten, ketika orang kalau hatinya hidup, ketika ada mendengar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah hal azim astaghfirullah. Kalau lambe, kalau ini congor tutup cang di sini bosonya cangkem astaghfirullahaladzim. Kalau ketika orang yang mendengar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara cangkemnya langsung astaghfirullah, apa sih bosone cangkem kan
Nek cangkeme otomatis langsung ikut astagfirullahaladzim. Berarti atine urip apa mati? Ada orang kok mendengar sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, cangkepnya otomatis ngomong Allahumma sholli ala, berarti atine mati apa urip? Uang nek atine mati itu tidak bisa bergerak, mendengar apa saja no respon karena hatinya mati. Uang nek atine urip dijak nopo mawon respon ketika mendengarkan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kalau hatinya hidup ki otomatis ke masjid Allahu Akbar Allahu Akbar, sik ngombe es, sik ngombe, sik jajan, sik ngopi, sik. Berarti atine urip apa mati? Sampai kadang-kadang Bu, orang-orang yang adzan, wong-wong sing adzan itu sambat. Tahu sambat? Sambat itu ngersula. Ngersula. Napa, Mbak? Ngeluh. Sampai orang yang adzan itu ngeluh. Ngeluh bagaimana? Wong-wong pasangan iki lho ya, ya. Wong pasangan iki ya apa? Diceluk subuh gak teko. Gak moro, apa basanya? Ratekan. Rateka. Adzan subuh rateka, adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Sampai sing adzan bingung. Ora ono sing teka. Akhire adzan jam 09.00 isuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, patang desa teka kabeh. Sampai yang adzan bilang, sing dilokno sing adzan iki dilokno, dilokno ambek wong petang desa, rame masjide. Eh, jam 09.00 kok adzan, jam 09.00 kok adzan, jam 09.00, jam 09.00. Jam 09.00. Jam 09.00 kok adzan. Edan po. Sing adzan, awakmu sing edan. Wong diceluk subuh, dhuhur, asar gak ono sing teka. Saiki diceluk jam 09.00 kok teka. Berarti wong. Kira-kira sing edan, sing adzan apa wargane? Padha edane. Sing ngrungono ya edan. Aja ngomong sing ngomong ya edan. Kenapa hati tidak bergerak? Karena hatinya mati. Ngapunten jenengan, kalau dilanda kondisi seruwet apapun ketika mendengarkan sholawat, sholatullah, ruwet tapi lisan masih ngomong salamullah payungan ala to, berarti hati ini urip apa mati? Urip. Nek pas waya sholawatan kok dadak udan terus, setelah itu lambene ini cocoknya cangkemnya, yeah, maaf ya ini bahasa saya kasar, congornya ternyata tidak ikut membaca sholawat dan berhenti, berarti hatine mati apa urip? Mati. Tak baleni malah, uang sik hatine urip, uang nek hatine urip, dalam kondisi apapun dia mendengar istaghfirurrabbakum innahu kana ghafaro, gampang terseret Bu, lisannya gampang ikut, berarti tanda hatinya masih hidup. Nah, insyaallah niki sampun mulai fokus sedaya nggih. Nah, kula cek riyen, jenengan kalau tanda hati yang masih hidup itu hatinya masih bergerak. Ngoten nggih? Apalagi niki ceritane pengaosan, atine ojo sampai mati, atine ojo sampai atos, ben gak atos carane elumuni. Ngoten nggih? Ayo jajal. Ilahana ilahana ilahana
Nggih, enggak apa-apa kalau enggak bisa itu enggak apa-apa, nanti kula bagian ilahana, jenengan yang bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Saged nggih? Nek basa Tegal napa saged? Bisa? Bisa. Sebelah kiri bisa? Kanan bisa? Tanda orang yang hatinya masih hidup, lisannya ikut umi-umi. Umi-umi itu ulis-ulis, kumis-kumis, umis-umis. Uis-uis. Lisannya ikut umis-umis. Kubas-kubis, dubas-dubis, pokoknya kuwi. Niku nggih, tanda orang yang lisannya masih hidup berarti lisannya a i u e o, ikut terseret, ikut ngapunten, zikir, ngoten nggih. Ayo jajal. Ilahana ilahana. Ayo. Ayo ayo. Aja diseneni, aja diseneni. Ayo ayo ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilahana. Gak gelem humi-humi, kubis-kubis, umis-umis, umis-umis, ubis-ubis, umis-umis, umis-umis, umis-umis. Iya, kalau orang lambenya tidak mau umis-umis. Oh pakai B. Oh umbis-umbis. Kalau orang lambenya tidak mau umbis-umbis. Oh memang gitu bahasanya nge. Berarti hatinya mah mati. Kula boleh minta tolong jenengan sambil angkat tangan. Nah, jadi mangke setelah angkat tangan insya Allah sedoyo sudah fokus kabeh. Ngoten nggih? Ayo, shallu ala Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo. Wa asyhadu karena tidak tepuk tangan. Kasep. Kalau enggak tahu kasep.
telat, ngelak, ngelak, telak, sembarang lah, mau telak, ngelak, utis, ubis, umbis. Bun, kalau lanjutakan malih ya. Tanda hati orang yang sudah mati, hatinya tidak bergerak ketika mendengarkan zikir, ketika mendengarkan sholawat. Ternyata cara menghidupkan hati yang sudah mati, carane dicas. Dicas yo ces. Oh, di sini bosonya ces. Cas apa ces? Cas apa ces? Kayak suarane perawan lagi ngoyo. Kalau di Surabaya bosonya cas. HP-ne di cas. Kalau Tegal ces. Ternyata caranya dices. Cara mengecesnya gimana? Ngaji. Kalau versi anak-anak pesantren, sowan kepada kiai, cari ilmu, ngaji. Kalau versi orang-orang kayak jenengan, versi orang-orang yang punya kesibukan yang luar biasa, caranya bagaimana? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis sholawat. Ternyata kuncinya nek atine ben urip, ben ati niki urip zikir. Karena apa? Jarene Gusti Allah, nek awakmu zikir nanggone aku eling nanggone awakmu. Ingatlah diriku, maka aku akan mengingatmu. Ojo dikepoi. Nek awakmu eling nang aku akan mengiling-ilingmu. Nek awakmu ingat kepadaku, aku akan mengingatmu. Carane pripun? Zikir. Ngapunten, saya ceritani, tapi iki ceritane rodo ado. Maksudnya rodo ado niku ceritanya dari Kairo. Kairo itu mana? Mesir. Nah, Kairo niku pundi? Mesir. Ceritane rodo ado. Ceritane pripun? Ceritanya gimana? Ono wong wedok iki uwayu. Ayu banget. Ayu nemen. Ayu. Ayu nemen. Ana wong wadon iki ayu nemen. Ayu banget. Wonge gawe kodho ngireng kelambireng ana abu-abune. Boten, bukan kula. Kula ceritani, balik teng cerita lagi. Ada perempuan ini cantik luar biasa. Cerita ini diambil dari Kairo Mesir. Kairo Mesir itu di mana? Palang Mulon. Di sana tahu ngulon? Ngulon niku kana. Sopo guyu iku? Ada perempuan cantik luar biasa yang disukai oleh laki-laki yang wajahnya biasa saja. Wajahnya biasa saja, elek yo gak elek, ganteng yo gak ganteng, yo biasa-biasalah, yo koyo ikilah. Biasa-biasa kan. Jadi biasa-biasa seneng karo wong wedok ayu. Ngapunten, ketika laki-laki ini seneng nanggone wong wedok ayu, ternyata ditolak, Bu. Wong wedok ini enggak suka, perempuan iki enggak seneng ambek wong lanang iki. Di WA enggak dibales, di SMS enggak dibales, sampai ngapunten, wong lanang sing elek ini itu berniat memang benar-benar serius untuk menikahi. Wong lanang iki api. Sholatnya gak pernah bolong, ngajine gak pernah bolong, akhlake yo bagus, akhlake api, meneng. Justru ngapunten biasane wong wedok nek sik enom-enom iku gak seneng sing modelan koyok ngene. Senengane sing model-model garangan-garangan. Ayo nggih napa mboten? Wong wedok ayu, perempuan cantik ini dilamar oleh laki-laki ini. Ketika dilamar, perempuan ini enggak mau. Ketika mau diseriusi, perempuan ini enggak mau sampai ada titik ngenyek. Ngenyek itu ngejek, mengejek, mengecek,
ngecek, krecek, ngecek. Sampai ada titik di mana perempuan ini ngecek, 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 apa sih? Ngecek, ngecek. Sampai ada di mana perempuan ini ngecek. Leres nggih? Ngecek. Wis, ora usah ngecek-ngecek, mengejek. Ada di mana perempuan ini di titik mengejek si laki-laki itu. Akhirnya laki-laki niki pulang. Ngapunten, karena dia ini orang pasangan. Wong pasangan, anggaplah wong lanang iki wong pasangan. Tidak gentar. Semangatnya tidak hilang. Dia tetap kepengen berusaha untuk mendapatkan hati seorang perempuan ini. Wah, Masya Allah, kalah rupa, menang dungo. Nggak kalah duit, menang wirid. Cinta ditolak. Yang ini iki. Oh gak, cinta ditolak, kiai bertindak. Amin. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nek santri, nek wong santri, cinta ditolak, kiai bertindak. Kiai deh, kiai ditolak. Cinta ditolak. Ayo jawaban, cinta ditolak. Jadi nek cinta ditolak, moroe nang gone kiai. Ojo nang dukun. Dukun itu apa? Bodoh campur pekun. Ojo diparani, nek santri itu datangnya ke kiai. Sowanlah kiai, santri ini kepada kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiai, kula niki ditolak i. Ditolak karo sopo? Ditolak karo Sulastri. Di sini ada namanya Sulastri. Pundi-pundi sing jenenge Sulastri? Eh, Mbak, gak usah malu namanya Sulastri. Ibuku jenenge Sulastri. Cinta kula ditolak kali Sulastri. Oh, terus awakmu karepe ya apa? Kula kepengin ikhlas, tapi kula tidak mau menyerah. Kula tetap kepengin Sulastri. Wis, ngene ae. Saiki awakmu mlebu nang gone kamar. Mlebu nang gone kamar. Setelah itu si lanang ini mlebu nang gone kamar. Dzikir. Wocon dzikir sampai ojo sampai mandek, sampai lawange tak dodok. Bahasa Indonesia ya, jangan berhenti sampai pintu didodok, diketok. Ojo sampai mandek, sampai pintune diketok. Awas lo ya, ojo sampai mandek. Boso tegale mandek napa? Mandek. Aja sampai mandek, sampai lawange diketok. Kulo dzikir napa yi? Kulo mboten saged dzikir. Dzikire ngene. Sulastri, 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 Sulastri. Ngoten nih? Iya. Loh, masuk ngoten? Hei, kamu ini santri, manuto. Wis, manuto. Ngoten ya dikire? Nge, sing temen, ayo, sing temen. Setelah itu masuklah sang laki-laki ini ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, dia berzikir. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, 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 Sulastri. Tanpa berhenti, gak mandek blas. Paham gak mandek blas? Ora mandek. Calacang. Acalacang. Acan-acan. Acan-acan. Acan-acan itu apa? Si laki-laki ini itu berdikir acan-acan.
jajan acan-acan. Ora ana ngombe susu? Ana e banyu? Acan-acan. Jadi dia tidak boleh menghentikan zikirnya. Ojo mandek, jadi terus Bu. Sulastri, 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 Sulastri. Terus sampai kiainya berdoa, beberapa menit kemudian langsung iki, langsung beberapa menit kemudian datanglah Sulastri ini ke rumah kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yai, kula badhe sambat Yai. Kula badhe ngendikan, saya mau ngomong. Kiai ne, ya. Sampeyan iki sapa jenenge? Aja jawab dhisik. Sampeyan iki sapa jenenge? Sulastri. Nami kula Sulastri. Sulastri. Kenapa Sulastri? Kula niki Yi, saya itu habis nolak orang laki-laki. Tapi laki-lakinya itu baik. Sholatnya bagus, ibadahnya juga bagus, ngajinya nggih bagus, jamaah, terus kalau sholat i gak koyok wong pasangan. Wong pasangan iku nek soboh iku milih turu i. Ora? Oh, wong pasangan nek soboh ya jamaah. Nggih. Masya Allah, nggih biasanya sholat jamaah di sini juga penuh. Oh, Masya Allah, iya iya. Iya iya iya. Penuh. Rame. Oh iya iya iya, rame, nyamuknya rame. Pun lanjut mawon, lanjut, lanjut saja. Mantun ngoten, Sulastri ini ternyata datang ke kiai, cepet loh Bu. Ngapunten, kiai ini dungo, kiainya berdoa, Sulastri langsung datang. Cepet. Jadi ketika dungo langsung teko. Ora koyo aku mau ngomong, me ono banyu poteto, tapi ora teko-teko. Maksudnya ku pun lanjut male mboten kula enggak minta nggih panitia tidak usah repot-repot mboten usah. Mboten mboten wong mek watuk tok lho pun balik male. Yai, saya Sulastri, kula mau minta maaf ya tenggene larene, tapi saya enggak tahu dia siapa, dia di mana, dia ini orang mana saya enggak tahu yi. Dan saya mau untuk dinikahi oleh si laki-laki ini, laki-laki yang jemburis ini. Tahu jemburis? Jemburis itu kulut-kulut, burek, enggak tahu. Buluk? Burik? Oh, basa Tegal burik. Kosek? Bosek? Bosek. Saya mau dinikahi oleh laki-laki bosek. Mau saya, Yai. Setelah itu Yai bilang, datanglah Yai mendodok pintunya si laki-laki ini. Tok 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 tok. Dia nih, dia enggak kedengeran. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Tetap fokus dengan zikirnya. Didodok lagi, agak banter. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Saking khusyuknya, ngapunten, kalau orang sudah terlanjur khusyuk ke dalam zikir, biasanya kan sampai enggak sadar, nggih Bu, nggih? Makanya jenengan kalau lihat orang itu zikir sampai begini, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, itu jangan diilokkan. Jangan dipoyoi, jangan diece, jangan diejek. Karena apa? Kadang orang seperti itu enggak sadar. Karena apa? Saking nikmatnya berzikir. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Ku nyapo, kok gobak, gobek. Kalau Surabaya gobak, gobek. Kalau Tegal apa? Gedek, gedek. Iku lapo, kok gedek, gedek. Godek-godek, gedek-gedek, ya pokoknya itulah. Jangan diilokkan, jangan diilokno. Karena apa? Biasanya orang yang sudah terlanjur terjem, maksudnya terlanjur masuk ke dalam zikir,
terlalu nyaman sampai dia tidak sadar bagaimana dan gerakan dan dia lakukan. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Pernah nggih lihat orang seperti itu nggih? Sama orang ini, santri yang suka dengan Sulastri, ini berdekir juga. Sulastri, 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 Sulastri. Sampai pada akhirnya sang laki-laki ini kedengeran. Terus tersadar, lalu dia keluar. Alhamdulillah, pripun yai, sudah nopo. Saya sudah dekir nyata yai, tapi saya masih sedih yai. Saya masih sedih berkepanjangan yai. Gimana yai? Awakmu tenang, kamu tenang. Sekarang lihat keluar. Ketika dia keluar, lalu melihat wajah Sulastri yang cantik jelita, kaget luar biasa. Langsung dia jerongop. Ah, bukan. Nyungsep. Langsung dia menyungsepkan dirinya. Ngapunten, saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris saya masih tahu. Dia langsung the losor. Dan bersujud, alhamdulillah ya Allah. Lihat itu Sulastri, dia mau meminta maaf kepadamu dan dia ingin juga dinikahi olehmu. Barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Ngoten nggih, Bu nggih? Sami, langsung si laki-laki ini bilang, "Ya Allah, padahal saya dzikirnya Sulastri, Sulastri. Langsung engkau datangkan seorang Sulastri, apalagi yang saya sebut adalah Allah, 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 Allah. Pasti engkau akan berikan aku Ayu Ting Ting." Dan lain sebagainya. Ngapunten, Allah bilang kalau engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Ngoten nggih, Bu, nggih? Caranya bagaimana menghidupkan hati, carane pripun? Dzikir sing akeh, aktiru min qauli la ilaha illallah, asyhadu alla wa asyhadu anna. Ngoten wis gak. Mboten. Jadi kalau nek mau wis dinyanyine sampun. Kula meiling-iling saja minimal ketika jenengan pulang, jenengan ingat tadi pengajian dapat apa? Asyhadu alla wa asyhadu anna. Ngoten nggih, Bu, nggih? Lanjut mboten? Tingali jame. Enggak, saya terserah mawon. Mau lanjut boleh, mau enggak lanjut boleh. Lanjut mboten? Sampun sholat asar. Tapi biasanya memang buyare jam pinten? Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Isra Mi'raj ini Kanjeng Nabi melakukannya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama sampai langit ketujuh, yang dimana Kanjeng Nabi mendapatkan perintah yang namanya perintah kalau orang hatinya hidup, nek uang atine urip, orang mati ketika mendengarkan adzan dia langsung sholat, langsung jamaah. Kalau di Mesir gak ada laki-laki yang tidak jamaah, semuanya jamaah. Wong lanang kene jamaah napa mboten? Jamaah. Wong piro? Jajal. Kira-kira sing adzan subuh nang kene iku koyo ngene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ngene? Akbar. Ya Allah. Adzan nang kene sing pertama apa kedua? Jajal jujur. Pertama apa kedua? Kedua. Roto-roto sing adzan nang gone masjid musola terdekat roto-roto wong tua. Rata-rata wong tua. Ya apa sih aku tua kono tua. Saiki aku tua kono tua. Rata
rata-rata yang azan di masjid nang musola itu adalah orang-orang tua. Gimana pembetan? Kulo kepengen di masjid-masjid ini yang meramaikan anak-anak muda, yang meramaikan anak-anak sing suarane tasik ngapunten tasik kuat, tenaganya masih bagus, sing di mana badan-badannya masih gagah. Ngoten nggih, Bu, nggih? Setelah ini, setelah pengajian ini, bisa enggak ya kalau besok sholat subuh jamaah yang hadir juga segini? Bisa? Bisa? Insya Allah saged nggih. Setelah ini mugi-mugi musholae tambah rame. Jamaahnya tambah rame. Muga-muga jamaahnya sampai metu-metu. Tahu metu? Medal. Apa Tegal apa Tegal? Metu. Semoga habis ini jamaahnya sampai metu-metu. Amin Allahumma. Salat lima waktu wajib diamalno dening saben pribadi muslim. Tahu lagu itu? Enggak tahu. Rungkat. Hah? Wali Songo. Sapa sing ngapal? Sing ngapal sapa? Ngarepe tok wis ngarepe tok. Sapa sing ngapal ngarepe tok? Apal? Iya lho, kene lho, kene. Umur berapa kamu? Umur 10. 10, kelas berapa? Kelas 4. Sudah sunat belum? Sudah. Ya, ora usah salim. Mik. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik. Cek cek cek. Sabar, aba-aba. Di sopo di sini. Assalamualaikum. Rene, rene. Gak ngono le. Assalamualaikum, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuplukmu mana kuplukmu? Di ini dipakai. Kuplukmu mana? Gegowo. Gegowo? Oh, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya. Yeah. Oh, memang kayak gitu ngomongnya ya. Oh, iya iya iya. Ya udah yuk. Wali Songo. Ya Rasulullah. Hey, Wali Songo, Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri. Takok dhisik kenalan. Namamu siapa? Albi. Hah? Albi. Albi? Iya. Oh, namamu Albi? Iya. Masya Allah. Kamu tahu nama arti namamu apa? Embo. Ya, ya udah enggak apa-apa. Kelas berapa, Le? 4. 4. Iya, iya. Ya sudah wes, mudun. Ya, wes mudun. Sangu ngono. Hah? Sangu. Sangu. Kalau kamu mau ini, kamu harus bisa menjawab pertanyaanku. Siap ya? Bagaimana? Ada beberapa pertanyaan, engko ning isok kabeh, kalau bisa semua tak tambahi. Nama panjangmu siapa? Muhammad Albi Putra Dinata. Muhammad Albi Putra Dinata. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Yang pertama, bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Zikir sebanyak-banyaknya. Oh, tepuk tangan. Hadap sana, Le. Hadap sana, cek kata itu loh, Le. Yang kedua, apa motivasimu pakai baju warna kuning? Oh, kok isok ben padang, ben padang. Ayo, biar ini. Jam. Ben padang. Ben padang? Iya. Padang apa, Ne? Rambi, Ne. Iya, gak apa-apa.
Itu yang kedua. Yang ketiga teruskan ini. Kaping telu aseh imbo cilik-cilik uko marang sedulur gawe peci. Yo. Kaping papat ngaman anu ne ilmu ne kangge tanggung jawab orang aulane. Iku saking ulama awit pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama ayo. Iku saking awit pitutur alamate bocah ayo alamate bocah enggal dadi jujur. Jujur kok cucur. Jujur. Ayo, muka-muka kita bisa ngelampaui dunia akhirat. Orang Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, sekarang yuk baca surat At-Takatsur. Adap sana, adap sana. Yo, sing gampang, sing gampang, sing gampang. Al-Kausar. Aja didudakno, eh. Ayo. Al-Kausar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kulu. Kul ya ayyuhal ka. Ina a'tainal kal kausar fasolli li rabbika warham ina sadiata walabut. Warham iku sapa? Wanhar. Wanhar. Ya ayo inna. Inna. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu. Ayo, a'udhu bi rabbi. A'udhu bi lo. A'udhu bi rabbi. A'udhu. Ayo, ayo le. A'udhu bi. Ina atau ina kakak. A'udhu. Ya, tak tambahin saya ngomong kok. Tapi baca Quran itu dari a'udhu. Ayo, a'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syahiyata wal abtar. Wis gak apa-apa lah. Tepuk tangan. Mau tak tambahin lagi? Mau. Mau apa mboten? Nggih. Nek ndak mau gak apa-apa, aku tambah seneng. Iya, mau. Mau. Nah, tak tambahi 50.000 lagi nggih. Iya. Ayo. Yasin. Gak apa-apa, Yasin mek satu ayat. Ngarepe tok Yasin tok. Tapi pakai a'udzu ayo a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kamu tahu arti narojim, Le? Enggak. Rojim itu artinya terkutuk. Ayo, a'udhu. A'udhu billahi minasyaitan. A'udhu yang bagus. A'udhu biro, ayo. A'udhu biro.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ngapunten, sik, hop. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innalaka innal Innalakal mursalin. Wes le. Gak apa-apa, tak tambahi. Keberanianmu perlu diapresiasi. Tepuk tangan. Albi ya Albi. Wes, modun. Pakai mic ya. Apa? Iya apa? Wis. Sudah. Wis. Ya wis. Ya wis. Sangu. Hah? Sangu. Iyo. Mau buat beli apa? Es. Iyo. Mau beli apa? Es. Iyo. Sarung. Mau beli? Sarung. Mau beli sarung? Iyo. Mau tak tambahin lagi? Tambahi. Ma tambahi, ayo. Al-Waqi'ah. A'udhu. Ya udah, gak apa-apa. Tepuk tangan untuk Albi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama. Niki arek talang mboten. Sanes talang. Jati rawang iku talang. Oh, bukan kecamatan sini. Walang, geng. Kok nyampe sini kamu le? Oh, rombongan. Masya Allah, nggih, tepuk tangan kagem Adik Albi. Mugi-mugi Adik Albi dados putra ingkang solih. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Sampai
Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji, atfata yadi ratal alami, ya uhil al-jud wal-karami, wal-karami. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Ngeten, ibu-ibu saya ingatkan, jenengan pulang harus ingat sesuatu, apa itu? Ngapunten? Kutu-kutu iku, kula baleni lagi yang tadi. Jadi ketika sebelum peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj, apa yang pertama kali dilakukan? Membedel hatinya. Allah membedel hatinya Rasulullah riyen dibersihkan. Jenengan masuk di bulan Rajab, jangan lupa hatinya juga dibersihkan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Mugi-mugi sing gak ada penyakit-penyakit hati ilang kabeh. Tambah semangat ibadahe, tambah semangat ngajine. Jamaahe ojo lali. Ngoten nggih? Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kula baleni malih. Ojo mulai dhisik sadurunge ditutup doa. Sing mulai sampai mantun donga tak dongakno utangi lunas. Tak dungakno rezekine lancar. Amin Allahumma. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang sopan kirang pas, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.